YouTube, apa kabar? Masih ya udah klik video ini. Oh my god, I'm so happy to see you guys again today. Jadi di video kali ini aku mau bikin video haul lagi, akhirnya ya setelah sekian lama. Jadi buat kalian yang lagi cari inspirasi nih, outfit yang cocok untuk dipakai daily, atau buat kalian yang mau menghadiri acara formal atau hangout, kalian bisa stay tune di video ini karena aku udah beli beberapa item dan aku juga akan try on-in buat kalian. So, stay tune. Okay, di outfit yang pertama aku ada baju batik. Kalian bisa pakai ini ke kondangan atau hangout aja. Baju batiknya lucu banget. Aku beli dari minimal dan ini di size XL. Karena aku lumayan plus size ya, aku lagi berusaha untuk turunin berat badan supaya aku bisa turun size lagi. Doain aku ya. Oke, kita buka aja. Jadi itu modelnya unik guys, lucu banget karena ini ya, as you can see. Terus dia ada outliernya juga. Jadi buat kamu yang suka pakaian yang modelnya unik-unik gitu, boleh banget sih beli baju ini juga biar samaan sama aku. Tadah, nanti aku bakalan try on ini guys, stay tune. Nah kalau untuk yang si batiknya ini dia ada dua look ya, kalian bisa pakai kayak gini aja, fancy aja. Di sini ada tali pita pinggangnya, atau kalian bisa doublein sama rompi yang tadi. Sekarang kita bikin look kedua ya. Nah ini buat look keduanya, lucu banget kan, di sini ada aksen kancingnya, ada kerahnya buat yang lebih formal occasion dan cintai batik karena batik adalah produk Indonesia. Tadah, ini ya sih guys, lucu banget, manis banget. Belakangnya juga cantik, panjangnya di aku di atas lutut dikit, jadi masih oke buat ke acara-acara formal. Kalau kalian yang tinggi di bawah 160, mungkin akan ada di bawah lutut, lebih formal lagi, lebih sopan lagi, kalau maksudnya. Lucu. Lucu kan, lucu kan. Oke, di outfit yang kedua, masih perdresan juga. Kalau yang tadi dress batik, yang ini dress yang more casual gitu guys. Ini bahannya kaos katun, jadi cocok banget buat kamu yang mau hangout, yang mau pakai pakaian modis tapi tetap comfy, karena ini bahannya kayak kaos gitu guys, ini bahan katun. Ini produk lokal juga ya, dari Zamor. Aku beli yang size XL juga. Nanti aku bakal coba ini. Jadi yang aku suka dari dress ini karena dia bahannya kaos katun gitu guys. Aku beli yang ukuran XL. Nanti aku bakalan try on ke kalian. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mau hangout, mau pakai baju modis, dress gitu ya, nggak mau yang kaosan, tapi tetap comfy dan nyaman banget dipakainya. Kamu bisa pilih ini. Ini tuh slit dress gitu guys, jadi modelnya di bawahnya ada slitnya. Jadi lumayan modis kan, buat anak-anak yang suka nongkrong di cafe atau suka hangout di weekend gitu ya. Weekend vibes banget, pakai ini baju. Modis dan comfy, nanti aku bakalan cobain buat kalian ya. Stay tune. Okay guys, jadi ini looknya. Aku suka banget model V-neck kayak gini. Jadi lumayan ngebantu ya, ngebantu menonjolin tulang kalian yang ini. Jadi kelihatan lebih berbentuk gitu ya, kelihatan lebih feminin. Dan ini looknya aku sandingin sama belt ini, jadi biar lebih lucu, biar lebih mewah. Kebetulan ini satu tone, ini kayak hijau mini gitu kan ya, dan ini kayak biru, hijau biru-biruan gitu. Dan kalau tadi kita udah cobain perdresan, sekarang aku beli celana guys. Ini lumayan nyaman banget buat daily karena bahannya katun. Kamu bisa pakai ini di rumah aja atau ya sekedar keluar-keluar aja, tapi yang outfitnya casual gitu ya.
buat Castle of Illusion. Tadah. Pastinya ada berantakan guys, aku buka dulu. Yang aku suka warnanya ini unik, kuning mustard. Kalau orang-orang bilang kuning mustard. Ini free size sebenarnya, tapi friendly plus size juga, jadi aku bisa pakai. Nanti aku bakalan coba dengan kalian, dan aku juga penasaran sih looknya kayak apa ya kalau pakai celana ini. Stay tuned. Untuk celana yang kuning dia juga sama ya, karena kan tadi kan sama kargo ya, jadi ya kurang lebih sama looksnya. Bedanya ini lebih stretchy bahannya, lebih homey, lebih tipis, jadi lebih nyaman banget buat dipakai di rumah. So ini looknya. Pokoknya nggak ada kantong, ada kantong samping aja. Pokoknya persis kayak yang tadi, karena sama-sama celana kargo ya. Oke, di outfit yang keempat masih percelanaan juga. Kali ini aku beli celana kargo. Dadah. Jadi aku suka banget belakangan ini kalau misalnya keluar gitu ya, kan males gitu ya pakai pakaian formal dan lain-lain. Aku cuman kaosan aja sama pakai celana kargo. Nanti aku juga bakalan try on ini ke kalian. So, stay tuned. Kita bahas bahannya dulu. Of course, bahannya katun, karena ini pasti nyaman banget buat dipakai seharian. Jadi kalau misalnya aku cuma mau keluar aja di casual occasion, aku bisa paduin ini sama kaos oblong aja gitu guys. Itu udah keren kok. Jadi comfy, nyaman dipakai, tapi juga modis. Pokoknya ini casual banget buat kalian yang suka tampil boys gitu. Kalian bisa juga buat outfit yang ini. Dadah, gak sabar nih buat cobain. Jadi mungkin aku nggak akan ganti atasan ya guys, aku tetap pakai atasan ini. Mungkin agak nggak nyambung, tapi kalau misalnya kalian mau padu-paduin ini, aku saranin kalian pakai kaos oblong atau crop top aja gitu, yang semi casual. Jadi feminine-nya tetap dapat, boys-nya juga dapat gitu. Pokoknya casual-nya dapat, pokoknya perfect deh. Oke guys, untuk celana kargonya kurang lebih kayak gini loh kalau dipakai. Ini mungkin bisa diikat buat tali pita gitu ya. Belakangnya nggak ada saku, tapi ada saku di samping. So, yeah. Nah, yang terakhir ini aku beli skinny jeans. Jadi, aku kan suka banget keluar pakai boots ya. Jadi kalau misalnya aku paling sama celana jeans ini, jadi keren gitu loh. Jadi aku nggak mesti selalu pakai dress kalau misalnya pakai boots, karena nanti aku mau paduin juga sama ini. Tada. Kalau misalnya kalian mau lihat perpaduan aku pakai celana ini sama boots, kalian bisa mampir ke TikTok aku. Nanti aku kasih di deskripsi box ya. Yang aku suka dari celana ini juga merek Wakaopo ya. Yang aku suka dia tuh tetap modis, karena dia ada kayak model belalnya gitu loh guys. Aku nggak tahu bahasa sekarangnya, tapi ini tuh dulu sering dijual model belal gitu. Dan ini ada ukuran besar banget sampai muat buat orang-orang yang babynya 100 kg. Jadi lucu banget sih sama sellernya mau bikin jeans yang semua baby tuh bisa masuk gitu loh. Karena ukurannya variasinya banyak banget dari size 30-an sampai 40-an something gitu. So, langsung aja kita cobain ya. Oke guys, jadi kayak gini look jeansnya. Tadah. Aku suka banget aksen kancingnya ini. Jadi tetap modis. Belakangnya ada saku ya. Tapi kecil ya. Jadi aku nggak bisa nyimpen apa-apa juga. Ya aku suka bagian belalnya ini. Pas di lutut. Dan ini tuh ada jahitannya lagi ya guys. Dalamnya jadi nggak tembus. Jadi kulit kamu nggak kelihatan. Tadah. Dan yang terakhir aku ada beli banyak kaos kaki lucu-lucu dan aneh sih sebenarnya. Ini tuh mirip banget tapi nggak tahu kenapa aku suka, karena ini lucu banget. Jadi guys, walaupun aku tinggal di tropical country, tapi nggak tahu kenapa aku punya kebiasaan kalau tidur itu harus pakai kaos kaki. Padahal mah nggak dingin ya, cuma nggak tahu kenapa aku punya kebiasaan kalau tidur tuh aku harus pakai kaos kaki gitu loh, kayak udah kayak orangnya tinggal di negara 4 musim aja.
So, yang pertama ini lucu banget, gambarnya Mario Bros. Kalau kalian dulu suka main Nintendo gitu ya, anak milenial. Aku nggak tahu Gen Z kenal apa enggak, tapi dulu zaman-zamannya Nintendo itu, anak milenial itu pasti game favoritnya itu adalah Mario Bros. Ini juga Mario Bros. Lucu banget. Terus aku juga ada di Sakit Patrick. Jadi ini muka Patrick gitu. Ini tuh yang sebelah Patrick, yang sebelah SpongeBob. Aku coba buka kali. Aku akan bukain buat kalian. Ada lucu banget kan. Terus aku juga ada ini Patrick lagi. Ini yang Patrick lagi ngiler. Ini weird sih sebetulnya kalau dipakai keluar tuh. Gak tau, aku suka aja gitu bareng-bareng yang unik-unik. Terus ini juga ada Patrick. Oh, ini samaan sama yang sebelumnya. Aku beli dua pasang. Dan yang terakhir itu ada, oh ya, ternyata ini aku juga beli dua pasang guys. Lihat banget ya, tapi lucu. Gimana dong? Oke guys, makasih ya yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Segitu aja video kali ini. Stay tune di video aku yang selanjutnya. Aku buat vlog tentang traveling. Aku juga buat video haul atau beauty. Kalian bisa pergi ke channel aku dan lihat foldernya, kalian bisa pilih. Kalau kalian mau belajar bahasa asing, kalian juga bisa pergi ke channel aku yang lain, Learn Language With Me. Jadi nanti kita sama-sama sharing knowledge di sana. Oke. See you guys. Bye-bye.